Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita mulakan dengan gosip MotoGP yang tengah panas sekarang. Selepas semusim berehat, pelumba berpengalaman Andrea Dovizioso dikatakan bakal kembali beraksi dalam saingan MotoGP musim depan. Pasukan yang akan disertainya ialah pasukan baru yang akan diketuai oleh Datuk Razlan Razali dan Johan Siegefeld musim depan. Berdasarkan laporan beberapa media Itali, sumber pedok MotoGP percaya perjanjian tersebut telah pun dimuktamadkan bagi Dovizioso menjadi salah seorang pelumba pasukan satelit Yamaha itu. Menurut laporan tersebut, syarikat utility dari Itali, Whitehill, yang bakal menjadi penaja utama pasukan itu bersedia mengeluarkan belanja bagi mendapatkan motosikal Yamaha M1 spesifikasi kilang untuk Dovizioso. Dovizioso pernah berlumba untuk pasukan Tech 3 Yamaha pada 2012 selepas hilang tempatnya dengan pasukan Repsol Honda kepada Casey Stoner. Walaupun hanya setahun bersama Tech 3, pelumba berusia 35 tahun itu berjaya meraih 6 podium. Dia kemudian menyertai Ducati menggantikan tempat Valentino Rossi yang kembali ke pasukan Yamaha. Dalam tempoh 8 tahun bersama Ducati, Dovizioso berjaya muncul sebagai naib juara sebanyak 3 kali. Pelumba Moto3 Petronas SRT Darren Binder dijangka menjadi rakan sepasukannya musim depan. Beralih ke saingan Grand Prix British, pelumba negara Hafiz Harin Abdullah menampilkan aksi mantap di Silverstone apabila berjaya meraih tempat ke-16 dalam gabungan masa latihan bebas pertama dan kedua hari ini. Dia merekodkan masa sepusingan ke-12 terpantas dalam sesi latihan bebas pertama dan ke-15 terbaik dalam sesi kedua. Walaupun merekodkan masa yang lebih pantas dalam sesi kedua, namun kebanyakan pelumba lain turut merekodkan masa lebih baik. Mungkin Hafiz Harin sendiri dan juga sebahagian peminat rasa kecewa, tapi pencapaian pelumba negara itu boleh dibanggakan kerana dia menggunakan jentera NTS. Jika hendak dibandingkan dengan rakan sepasukannya, Barry Baltus, Hafiz Harin nampak jauh lebih kompetitif di Silverstone. Baltus sekadar berada di tempat ke-26. Sementara itu, seorang lagi pelumba negara, Adam Noordin, yang membuat penampilan sebagai pelumba ganti kepada Jake Deason dengan pasukan Petronas SRT masih cuba menyesuaikan diri dengan motosikal. Adam sekadar menduduki tempat ke-30 pada hari pertama. Pelumba Red Bull KTM Mayo, Raul Fernandez muncul sebagai pelumba terpantas pada hari pertama. Paling mencuri tumpuan ialah Jorge Navarro dari pasukan Speed Up Racing yang kembali menunjukkan kemampuan sebenarnya apabila muncul sebagai pelumba kedua terpantas. Kedua pelumba Alphamart WDS, Sam Lowes dan Augusto Fernandez masing-masing ketiga dan keempat terpantas. Pendahulu kejuaraan dunia, Remy Garner kelima terpantas. Berikut adalah keputusan penuh gabungan masa FP1 dan FP2 Moto2 Grand Prix British. Sementara itu, dalam kelas MotoGP, Fabio Quartararo menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk memenangi kejuaraan dunia musim ini dengan merekodkan masa terpantas pada hari pertama. Walaupun mengalami kesakitan pada kaki kirinya selepas terbabit dalam kemalangan dalam sesi kedua, pelumba Monster Energy Yamaha itu ternyata berada dalam kelas tersendiri apabila dia kembali ke litar dan terus merekodkan masa terpantas. Jack Miller dari Ducati Lenovo Team dan Jorge Martin dari Pramac Racing masing-masing kedua dan ketiga terpantas di hadapan dua pelumba Repsol Honda, Paul Espargaro dan Marc Marquez. Berikut adalah keputusan penuh gabungan masa FP1 dan FP2 MotoGP dan juga Moto3.